Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Anak Petani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang buah lincah ya, yang saya dapat tadi di kebun. Ada yang berwarna hijau, ini masih muda, dan juga ada yang berwarna ungu, ini ya sudah matang. Oke, langsung saja. Lenca ini merupakan buah yang berbentuk bulat kecil dengan warna hijau atau ungu. Buah yang masuk ke dalam suku terung-terung ini biasanya memiliki rasa pahit namun segar. Karena itulah lenca bisa dijadikan lalapan. Manfaat lenca dipengaruhi oleh berbagai nutrisi yang dikandungnya, walaupun rasanya pahit. Kamu bisa mengkonsumsi lenca secara teratur untuk menjaga kesehatan. Namun jangan terlalu berlebihan dalam mengkonsumsinya. Oke, langsung saja ke manfaatnya. Satu, menurunkan panas karena mengandung sifat antipiratif. Lenca dapat menjadi obat alami penurunan panas. Zat antipiratik dapat bekerja dengan cara menghambat sintesa dan pelepasan prostaglandin ya. Yang kedua, membantu mengatasi infeksi saluran kemih. Manfaat lenca lainnya adalah dapat membantu mencegah dan mengatasi infeksi saluran kemih, sebab lenca mengandung senyawa antiduretik yang dapat melancarkan laju urinasi. Yang ketiga, menjaga kesehatan kulit. Seperti yang dijelaskan di atas, lenca mengandung sejumlah mineral penting, yaitu vitamin A, B1, dan C yang dapat menjaga kesehatan kulit. Vitamin C memiliki antioksidan yang bertugas melawan radikal bebas dan menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel kulit. Radikal bebas yang menumpuk tersebut juga dapat menyebabkan munculnya kerutan, flek hitam, dan garis-garis halus di wajah. Yang keempat, menjaga kesehatan ginjal. Menjaga kesehatan ginjal dengan mengkonsumsi lenca. Bisa dikonsumsi secara rutin, lenca dapat menjaga kesehatan ginjal secara optimal. Kandungan antioksidan di dalamnya disebut dapat menjaga fungsi ginjal. Dan yang kelima, mencegah tekanan darah tinggi, hipertensi ya. Diketahui lenca efektif untuk memperlancar sirkulasi darah di dalam tubuh sehingga ia dapat membantu mencegah tekanan darah tinggi alias hipertensi. Yang keenam, menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata dengan mengkonsumsi lenca. Manfaat lenca untuk menjaga kesehatan mata tak perlu diragukan lagi. Sebab kandungan vitamin A di dalamnya memiliki fungsi untuk merawat dan mengoptimalkan fungsi mata. Yang ketujuh, merawat kesehatan tulang. Kandungan kalsium pada lenca juga dapat mengoptimalkan kesehatan dan kekuatan tulang, sehingga mengonsumsinya dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Oke, yang terakhir, yang kedelapan, sebagai alat kontrasepsi alami. Bila Anda dan pasangan sedang menjalankan program keluarga berencana atau KB ya, lenca menjadi salah satu alternatif alat kontrasepsi yang alami. Meskipun belum banyak penelitian mengenai hal ini, lenca dipercaya dapat mengurangi kualitas dan kuantitas sperma, tapi ada baiknya tidak bergantung pada lenca untuk mencegah kehamilan. Oke, mungkin segitu saja manfaat dari lenca yang saya sampaikan.
Jangan lupa di like, di komen bila ada pertanyaan, dan jangan lupa ya di subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.